Assalamualaikum dan selamat petang. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya nak kongsikan misi rumput. Misi rumput saya jenis model Mitsubishi dari Jepun. Mesin ini pagi tadi saya mesin di sebuah tempat telah terbakar. Jadi saya nak kongsi hari ini supaya penonton tak berlaku pada penonton, pada tuan-tuan, sebab tidak berulang pada tuan-tuan. Saya pun jadi sebagai inilah moral. Punca terbakar tadi ini sempat saya padam. Saya padam dengan air, tempat itu tak ada air. Kebetulan air dalam kereta mesti ada. Saya ada tiga botol saya pakai. Jadi selamatlah sikit. Jadi separuh dalam 70% habis terbakar. Ini pun terbakar. Ini pun terbakar habis. Ini terbakar. Ini pun. Tapi nasib baik masih boleh digunakan lagi. Masih boleh digunakan. Puncanya sebab ni kabel hose getah ni tercabut. Minyak penuh. Saya isi minyak penuh di sini. Bila minyak dah penuh, bila masa saya nak mesin dia tercabut. Bila tercabut, minyak keluar penuh. Lepas minyak keluar penuh, saya letak. Lepas tu saya pakai glove kain ini. Saya tak mau tak ada bekas nak tahan minyak. Sayang dia membazir, saya tutup dengan tangan macam ini. Saya pakai glove. Kemudian di glove saya habis basah lencun dengan minyak. Kemudian dah separuh keluar, saya baringkan macam ini. Berarti minyak sudah separuh ini, berarti dah tak keluar dah, minyak dah tak keluar. Saya nak pasang balik ini. Bila nak pasang balik ini, inilah kesilapan saya. Minyak ada lagi separuh tapi tak keluar dah. Saya nak pasang sini, saya ambil peti api sebab getahnya ketat ni, mulutnya getah ni dah apa, ketat, kecil sempit. Saya nak besarkan, saya cucu api. Silapnya di tangan saya tadi dah basah, kiri kanan dah basah dengan minyak. Api sambar dengan cepat. Api sambar habis glove saya terbakar kiri kanan. Mesin terbakar, saya buka glove dulu. Mujur saya tak panik ya. Saya buka glove dulu, mujur tak kena muka. Glove api pun menyambar cukup cepat. Kemudian dia terbakar sini. Dia terbakar habis. Saya siram air ni. Mula-mula memang susah nak padam lah. Saya letak kain dulu. Kibas dengan kain pun tak jalan. Saya siram dengan air ni. Mula api marak. Habis satu botol. Saya ambil botol kedua. Saya siram lagi. Okey, di sini boleh dah keriling, dah boleh padam. Ini kena sikit. Ni pun lah. Ni terbakar. Banyak kena habis. Ini pun hitam habis. Ni kena sikit. Pada siram sini saja ada api. Sini saja api. Dia menyala sampai habis lah. Sampai padam. Saya biar saja sebab di sini dah ni dah. Enjin dah okey dah. Sekarang nasib baik. Okey lagi. Nasib baik. Tapi dah tak cantik dah. Jenis model Mitsubishi. Ini kain buruk pun terbakar. Ini pun terbakar sebab getah. Tapi boleh lagi. Boleh pakai lagi. Saya nak kena tukar satu dua ini. Ini terbakar. So, ini pun boleh pakai lagi. Okey, nak tengok saya start. Okey, jom tengok. Ini pun terbakar tapi masih ada connect. Ini Mitsubishi. Mitsubishi. Saya mesin di tempat yang tak ada air. Mengujur dalam kereta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kereta kurang-kurang mesti ada air ni. Air simpan, air mineral ni. 3 botol untuk kita guna untuk kecemasan. Pemadam api, kebetulan kereta saya kereta lama, dekat saja pergi, tak ada pemadam api.
Kalau ada ada api, boleh cepat mujur saya dapat padamkan walaupun dengan air mineral saja. Okey. Jom kita tengok. Masih okey. Saya perlu tukar mana-mana yang patut. Perlu tukar. Enjin masih cantik. Jom kita tengok. Saya nak start. Kita cuba start lah. Okey, sebelah tak saya sebelah tangan ni. Okey, kita cuba start mana dia. Okey. Masih cantik. Moral ceritanya, kita jangan, kalau ada petrol dalam tank dan tangki ada petrol, jangan sekali-sekali kita guna api, guna mangkis api ataupun lighter. Mudah sangat sambar. Saya dah jadi kepada saya, mujur tak sambar ke muka, mujur tangan terbakar kiri kanan, saya sempat tanggalkan, tak ada apa. Alhamdulillah saya selamat. Mesti rumput boleh katakan selamat lah. Semua terbakar. Kesan terbakar. Ini dia terpelanting ya. Punca ni cabut. Ini tak terbakar sebab dia ni eh. Bila saya nak pasang tu, bila dah ada api, ini dia tercabut terus. Tercabut. Pin ni pun terpelanting ke mana, saya tak tahu pin ni. Pin. Okay. Perkongsian untuk hari ni. Supaya jadi teladan kepada tuan-tuan, kalau yang selalu misi rumput, jangan sekali-kali guna mancis api. Kalau kita nak besarkan dia punya mulut ataupun kabel ini supaya senang masuk, kita buang minyak dulu. Pastikan tak ada minyak. Bila ada minyak, tambah-tambah bila glove dah basah dengan minyak, cepat sangat dia menyambar. Sekelip mata, saya pun terkejut juga. Kiri kanan sudah terbakar tangan, tapi jangan mujur, saya tak panik. Air mujur ini saja ada. Ini yang penting. Kain pun tak jalan. Kalau dapat kain tuala basah, cantiklah. Tapi tak sempat dah. Ini saja saya siram ini. Mujur, siram botol pertama, tak padam. Api lagi marak, lagi menyala, lagi ini. Sampai asap kepul kat atas. Botol kedua dah okey dah. Botol air ketiga saya padam okey. Habis api dah padam. Okey, itu saja kongsian untuk hari ini. Semoga jadi teladan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.